Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, mohon maaf ya, kita tidak mulai di jam 12:30 tepat karena saya ada keperluan. Sehingga sambil menunggu supaya banyak teman-teman yang sudah bergabung, kita mulai jam 12:50. Tapi tidak apa-apa ya, yang terpenting kita pertemuan perdana ini kita paling tidak bisa koordinasi untuk perkuliahan kita yang ke depan, termasuk penjelasan kontrak dan dalam aturan tugas dan aturan perkuliahan kita. Oke, sebelum kita masuk ke pendahuluan, mari sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu melalui waiting list, waiting room ya. Ternyata kalau menggunakan waiting room itu malah agak repot. Jadi saya harus mengklik. Besok settingannya tidak usah saya berikan waiting room. Jadi langsung saya allow join at any time ya. Jadi teman-teman misalkan belum jamnya mulai, tetap bisa langsung join sambil menunggu saya. Oh ya, perlu saya ingatkan untuk kemudahan dalam koordinasi perkuliahan. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat sepada dan menuntut materi saya. Sebenarnya itu materi yang dibuat dengan merujuk dari materinya Pak Bambang Yuwono ya, wakil dekan kita yang dulu beliau adalah kepala jurusan di informatika. Beliau dulu mengajar riset operasi sehingga supaya pengajaran saya paling tidak sama atau ada kemajuan, maka saya menggunakan materi dari beliau. Nah, di slide materi yang saya sampaikan pada sepada itu ada nomor WA saya. Nah, silakan teman-teman nanti membuat grup ya dengan memasukkan nomor WA saya sehingga untuk kedepannya misalkan ada perubahan jadwal atau diskusi atau mungkin teman-teman mengalami kendala atau izin nanti bisa menggunakan grup tersebut sehingga koordinasi kita lebih mudah ya. Oke, di ya, ini saya sambil menampilkan partisipan, sambil admit. Oke, di Spada, teman-teman sudah melihat ada rekaman dari pertemuan pertama riset operasi pada kelas IFH atau kelas IF internasional. Kemudian saya juga sudah meng-share materi, harapannya apa? Jadi nanti materi yang saya berikan sebenarnya sama seperti di kelas internasional. Saya ingin teman-teman nanti lebih jauh menyimak dari rekaman di kelas internasional tersebut. Karena ya, sebenarnya ini adalah student-centered learning ya. Jadi supaya waktu dan kesempatannya lebih fleksibel, pertemuan ini nanti hanya sebatas untuk perkenalan dan koordinasi. Dan untuk selebihnya, untuk masuk ke materi pendahuluan, nanti teman-teman saya himbau untuk menyimak rekaman dari yang kelas internasional, riset operasi kelas internasional. Karena ini adalah student-centered learning, sehingga teman-teman punya waktu yang lebih fleksibel, lebih merdeka. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan waktu untuk sambil mengerjakan tugas yang lain atau mungkin beristirahat ya. Jadi saya sudah menyediakan rekaman, teman-teman bisa mempelajarinya kapan saja atau setelah Zoom kita nanti berakhir bisa langsung disimak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Akbar. Saya biasa dipanggil Pak Taufik ya. Silakan nanti Anda simpan, Anda buatkan grup WA. Nomor saya di-include-kan di grup WhatsApp yang Anda buat. Oke, saya share screen. Sudah kelihatan ya ini ya, teman-teman ya. Jadi, kita akan ke depannya belajar tentang sistem operasi. Sistem operasi. Riset operasi. Ya. Kemarin saya habis mengajar sistem operasi, jadi terbawa. Mengapa disebut riset operasi? Sebenarnya ini adalah mata kuliah yang concern tentang pemodelan. Jadi kita melihat kasus di dunia nyata, mencari variabel-variabel di dunia nyata, kemudian dari variabel itu kita modelkan secara matematis untuk mencari nilai optimal supaya tujuan atau output dari atau solusi dari permasalahan tersebut bisa dicapai secara optimal. Jadi secara tidak langsung riset operasi ini merupakan konsep atau dasar-dasar untuk mempelajari optimasi. Jadi optimasi kalau teman-teman di Fakultas Teknik atau Fakultas Teknik Mesin itu biasanya riset operasi ini memang ditujukan lebih untuk
optimasi ya, optimasi kinerja mesin, optimasi kinerja misalkan pembangkit dan sebagainya itu. Jadi ini untuk menghitung optimasi. Nah, metode-metode yang digunakan dalam penghitungan optimasi atau menghitung titik optimal itu yang pertama biasanya kalau untuk kasus yang tidak fluktuatif atau datanya pasti itu adalah metode linear. Itu yang biasa digunakan sebagai dasar pembelajaran riset operasi dalam perhitungan nilai optimal atau nilai optimasi ya. Nah, ini tadi sudah Anda lihat ya, mungkin yang sudah mendownload ini nomor WA saya, nanti silahkan Anda masukkan ke dalam grup supaya koordinasi kita di kemudian hari lebih mudah. Dan saya minta teman-teman ya, dalam perkuliahan nanti kita bisa melalui grup, misalkan ada perubahan jadwal supaya lebih fleksibel ya, lebih mungkin kita majukan atau ada perubahan jadwal lainnya, itu teman-teman bisa lebih kooperatif melalui grup ya. Dan ini adalah aturan perkuliahan. Ini aturan perkuliahan ketika masa sebelum pandemi ya. Jadi ketika kita sudah memasuki masa pandemi, kita mayoritas akan belajar secara daring. Jadi untuk perkuliahan saya, misalkan perkuliahannya itu menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, saya tidak membatasi Anda tidak boleh join setelah berapa menit atau terlambat berapa menit Anda tidak boleh join. Saya tidak membatasi seperti itu. Namun di presensi saya sudah men-setting presensinya itu saya berikan durasi batas waktu 1 jam. Jadi dari 1:30 sampai 1:30. Nah, itu silakan Anda manfaatkan ya. Jangan sampai Anda lupa presensi, karena nilai presensi nanti akan menjadi bonus. Ya, itu nanti untuk detail persentase pembagian nilainya atau evaluasi penilaiannya akan saya berikan setelah ini. Kemudian untuk peraturan berikutnya, teman-teman apabila mengaktifkan kamera harap berpakaian sopan ya, dan juga menonaktifkan mikrofon agar ketika penjelasan perkuliahan di Zoom meeting atau Google Meet itu tidak terganggu suara-suara yang lain ya, atau noise sound yang lain. Kemudian apabila saya sebagai pengajar kalau lupa untuk berdoa, silakan teman-teman mengingatkan saya ya, supaya kita setiap kali akan memulai perkuliahan selalu diawali dengan berdoa ya. Nah, ini adalah evaluasi perkuliahan. Nah, untuk partisipasi kuliah atau presensi ini nanti akan saya jadikan bonus. Jadi teman-teman silakan jangan sampai lupa presensi ya. Jadi presensi yang full itu akan menjadi bonus ya. Untuk presentasenya tidak saya cantumkan di sini karena ini bonus ya. Ini bisa menjadi hak prerogatif saya. Ya, nanti akan menjadi bonus. Kemudian untuk ujian tengah semester atau mid semester itu bobot nilainya adalah 30%. Jadi kalau teman-teman nilai UTS-nya itu 100, itu baru mendapatkan 30% dari semua total nilai kuliah ini. Kemudian ujian akhir semester itu 30%, dan tugas kelompok, di sini ada presentasi dan tugas kelompok, itu nanti kemungkinan presentasi itu akan menjadi tugas kelompok ya. Jadi saya gabung saja, penugasannya adalah 20%. Bobot semua tugas itu adalah 20%. Jadi kalau misalkan nanti dalam satu, misalkan ini, dalam satu semester atau 14 kali pertemuan itu ada, misalkan katakanlah ini contoh saja, ada 10 tugas, berarti 10 tugas itu adalah 20% ya. Berarti setiap tugasnya bobot nilainya adalah 2%. Ya, seperti itu. Oh ya, saya ingatkan kepada teman-teman, apabila ada teman-teman yang mungkin berhalangan ketika akan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, maka saya minta teman-teman mengabari saya, Japri, dengan alasan yang dipertanggungjawabkan ya, sebelum jadwal ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu sebelum deadline, sebelum jatuh tempo ketika UTS atau UAS, supaya saya bisa mengeluarkan kebijakan, mungkin ada penugasan untuk menggantikan nilai UTS atau UAS bagi Anda. Jadi jangan sampai Anda diam saja, kemudian setelah UTS dan UAS itu berakhir, teman-teman baru minta keringanan kepada saya, minta tugas pengganti, itu saya tidak bisa seperti itu. Karena kalau dengan cara-cara seperti itu, berarti Anda tidak menghargai dan menyanyiakan usaha teman-teman Anda yang sudah on time, sudah mengerjakan UTS tugas secara tertib. Nah, itu kalau saya mengizinkan memberikan keringanan seperti itu atau semacam apa ya, memberikan kebebasan khusus seperti itu, berarti saya berdosa pada teman-teman Anda yang sudah disiplin mengerjakan tugas dan menyelesaikan UAS dan UTS dengan tertib.
Jadi saya minta, misalkan nanti jadwal UTS atau UAS sudah diketahui, ternyata oh menjelang hari H UTS atau hari H UAS ada halangan, nggak bisa hadir. Silakan Anda izin kepada saya, ya. Saya pasti akan memberikan ya ada kebijakan untuk bisa teman-teman punya nilai yang bobotnya sebagai pengganti dari UTS atau UAS tersebut. Ya, itulah pentingnya teman-teman menggunakan grup ya. Jadi nanti bisa lebih fleksibel. Nah, tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami, mampu membuat model atau perumusan ya untuk optimasi melalui program linear dan menyelesaikannya dengan berbagai metode seperti metode grafik, metode simplex, metode transportasi atau metode penugasan. Ada semacam istilahnya Hungarian tasking, penugasan Hungarian. Itu nanti ada pada pertemuan yang kesekian ya. Kemudian ini sebagai opsional diharapkan nanti kita bisa menyelesaikan masalah optimasi itu tidak hanya dengan cara manual, tapi juga menggunakan software-software untuk menyelesaikan masalah optimasi ini. Ya, nanti kita coba sambil kita searching ya nanti ya. Dalam perjalanan kuliah ini kita coba cari-cari software yang bisa menyelesaikan masalah optimasi itu apa. Nah, sebenarnya dari bahan ajar Pak Bambang Yono itu sudah memberikan contoh, nama softwarenya adalah POM, tapi saya tidak tahu apakah POM itu bisa berjalan di Windows 10 ya, karena rata-rata kita sudah menggunakan Windows 10. Jadi POM itu sebenarnya software ya, khusus untuk perhitungan optimasi atau latihan riset operasi ya. Tapi coba nanti kita cari alternatif-alternatif software lainnya. Apabila ada yang software yang lebih baik, lebih praktis ya, kita coba barangkali seperti itu. Nah, materi-materi dalam mata kuliah riset operasi ini mencakup kurang lebih pengantar riset operasi ya dalam pengambilan keputusan. Jadi tadi mengapa kita mencari memodelkan suatu permasalahan kemudian mencari nilai optimal itu supaya kita memperoleh keputusan yang optimal. Nah, keputusan yang optimal itu kalau sudah diperoleh dan melalui perhitungan itu harus diimplementasikan ya. Nah, supaya bisa mencapai titik optimal maka kita harus tepat dalam memahami masalah kemudian membuat pemodelan variabelnya harus tepat ya. Harus tepat. Kemudian ini linear programming, jadi dasar dari riset operasi untuk optimasi ini adalah pemrograman linear. Maksudnya apa pemrograman linear? Kalau teman-teman dahulu di SMA pernah belajar gradien atau persamaan garis lurus, nah itu adalah persamaan linear programming. Ya, kemudian linear programming dengan metode grafis. Nah, kemudian ada juga metode apa simplex ya untuk linear programming. Kemudian linear programming dengan metode simplex yang tidak baku ya. Kemudian kita juga mempelajari dualitas dan analisa, analisa sensitivitas. Kemudian transportasi, mungkin ini termasuk transportasi itu semacam vehicle routing protocol atau apa ya, perutuan jarak terpendek ya mungkin ya. Ini termasuk algoritma Dijkstra, kemudian N-Koloni atau B algoritma, mungkin seperti itu ya, algoritma-algoritma untuk pencarian jarak terpendek untuk optimasi. Kemudian metode penugasan Hungarian dan studi kasus. Nah, di studi kasus ini nanti oh ya perlu saya beritahukan mulai pertemuan pertama ini silahkan teman-teman membuat kelompok ya. Gunanya apa? Nanti ketika menjelang dua pertemuan terakhir kuliah saya minta teman-teman mempresentasikan dari studi kasus setiap kelompok ya. Nah, itu nanti silahkan dibuat dan saya ingin bertanya ini satu kelas totalnya berapa ya? Berapa mahasiswa ya? Halo? Satu kelas ini berapa mahasiswa ini totalnya ini? 26 atau 30 lebih? Kalau di grup ada 30. Di grup e-learning sepada 30 ya? Di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp, Pak. Oh, di grup WhatsApp. Sudah dibuat ya, grup WhatsApp ya? Sudah, Pak. Mengenai linknya, mengenai ya? Link grup WhatsApp, tadi sudah saya kirim lewat di chat. WA chat, iya. Oh, oke. Terima kasih ya. Seingat saya kemarin ada riset operasi itu yang buatan grup, saya lupa itu kelas internasional atau kelas yang ini. Berarti ini yang baru ya. Oke, terima kasih sudah dibuatkan. Nanti ya silakan dimanfaatkan grup itu ya. Dan kalau Anda sudah membuat kelompok, silakan di-list. Kalau ada 30 mahasiswa, saya minta nanti berapa ya, berapa kelompok ya?
saya minta nanti ada 6 kelompok ya. Jadi satu kelompok 5 mahasiswa ya untuk studi kasus nanti. Jadi silakan Anda berusaha mencari tema di dalam riset operasi apa yang bisa diselesaikan, bisa didemolkan, kemudian nanti Anda kerjakan sebagai tugas kelompok ya. Ini sebagai kisi-kisi di proyek akhirnya seperti itu. Nggak harus menggunakan program ya. Jadi silakan Anda punya permasalahan apa, kemudian Anda demokan bagaimana memodelkan masalah-masalah itu untuk mencari solusi optimal, kemudian Anda presentasikan ya, dengan metode Anda. Metode misalkan Anda menggunakan metode transportasi atau metode mungkin simplex atau metode analisa sensitivitas dan sebagainya. Nah, jadi mulai mencari kelompoknya ya nanti ya. Kemudian data kelompoknya kalau sudah lengkap Anda postingkan di grup. Nah, ini masuk ke materi ya. Jadi itu dulu mungkin teman-teman. Materi itu saya samakan dengan kelas internasional ya. Jadi kita pertemuan pertama ini masih di bagian pengantar ya. Nanti teman-teman saya himbau untuk menyimak rekaman dari kelas internasional riset operasi. Supaya apa? Supaya proses student-centered learning ini lebih fleksibel ya. Jadi teman-teman nanti bisa sewaktu-waktu menyimak itu atau mungkin setelah ini ya. Ini artinya saya memberikan kebebasan teman-teman untuk ya memanfaatkan waktu mungkin untuk mengerjakan tugas yang lain atau mungkin teman-teman ada keperluan lain yang bisa diselesaikan. Nah, silakan sebelum kita lanjut ke bagian end meeting ya. Mohon maaf ya. Jadi karena sudah saya berikan materinya dan rekamannya, nanti saya himbau teman-teman menyempatkan untuk menyimak rekaman dari Zoom meeting pertemuan materi awal di riset operasi kelas internasional. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau menambahkan sebelum kita akhiri, saya persilakan. Jadi di sini di materi slide itu saya memberikan pengenalan untuk metode linear ya, metode program linear untuk menyelesaikan masalah optimasi. Mungkin terkait dengan penilaian atau terkait dengan perkuliahan kita, apakah ada yang perlu didiskusikan di sini? Oh ya, teman-teman nanti akan menjalani vaksin ya, semuanya atau semuanya sudah divaksin? Sudah Pak. Sudah vaksin. Sudah Pak. Dosis kedua atau ke satu? Baru pertama. Baru pertama Pak. Oh, baru pertama ya. Jadi kemarin ada semacam saya rumor atau berita yang pasti saya belum tahu. Sebenarnya rumor ya. Jadi ada rumor akan dilakukan hybrid learning atau pembelajaran gabungan antara daring seperti ini dan juga offline. Tapi kalau offline nanti kuota tatap mukanya atau jumlah siswa yang hadir di kampus harus dibatasi. Dan saya rasa itu situasinya sangat rumit ya, seperti itu ya. Artinya kalau dalam satu kelas lebih terbatas berarti jadwalnya semakin padat dan juga resikonya juga masih terlalu besar. Karena pengalaman saya sendiri, saya sudah mendapatkan vaksin Sinovac dosis kedua pada tanggal 4 Juni. Kemudian karena saya ada keperluan mendesak, saya harus mendampingi keluarga yang terkena COVID ya. Saya mendampingi keluarga pada tanggal 5 Juni, saya merasa, saya yakin saya nggak apa-apa ya. Karena saya sudah divaksin kedua kalinya. Ternyata pada tanggal 7 Juni saya terpapar. Jadi ternyata vaksin itu, walaupun sudah divaksin dua kali, dosis yang kedua, itu baru setelah, ini dari informasi yang saya baca, itu baru akan menyatu menjadi antibodi kita secara efektif untuk melindungi dari COVID itu setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan itu yang Sinovac. Saya nggak tahu kalau yang Moderna dan juga Pfizer, tapi itu untuk tenaga kesehatan ya, untuk medis ya. Dan efeknya juga luar biasa untuk Pfizer dan Moderna itu katanya lebih lebih terasa, lebih bisa dikatakan efeknya lebih bisa dikatakan apa ya, lebih mempengaruhi kondisi tubuh seperti nyeri, demam itu lebih besar efeknya daripada AstraZeneca. Nah, dengan melihat apa ternyata sudah divaksin pun yang kedua itu kita masih bisa tertular. Saya rasa mungkin akan lebih baik kalau semester ini kita masih full online dulu. Sepertinya ya. Kalau tergesa-gesa dilakukan hybrid learning itu mungkin resikonya masih besar. Karena pengalaman saya masih bisa tertular walaupun ketika itu saya sudah divaksin kedua kalinya. Tapi alhamdulillah
Ya, mudah-mudahan setelah saya menjadi penyintas atau alumni COVID, insya Allah sudah terbentuk covalen atau antibody di dalam diri saya. Tinggal kita harus menggiatkan diri untuk selalu menggunakan prokes. Ya. Jadi saya pesankan kepada teman-teman bahwa dalam suatu berita itu pemerintah China dia mengakui bahwa vaksin Sinovac itu efektivitasnya hanya 50% atau mungkin 40-50%. Ya. Jadi yang terpenting dalam diri kita harus mengedepankan progres dan kita jeli dengan kondisi kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan teman-teman merasakan ada tanda-tanda mungkin flu, pegal-pegal, panas, tenggorokan sakit, saya minta teman-teman menjaga jarak dengan yang lain ya. Kemudian gunakan progres dan syukur teman-teman punya kesadaran untuk melakukan cek entah cek swab atau cek antigen. Swab PCR atau antigen sekarang swab PCR ada subsidinya ya, lebih terjangkau daripada yang sebelumnya, tapi ya cukup mahal juga ya. Dari 900 menjadi 500 ya. 500 ribu sekarang. Yaitu setelah merasakan seperti itu, saya mengimbau kepada teman-teman untuk menjaga jarak dan ya paling aman untuk supaya tidak menularkan ya, supaya kita memperkecil potensi penularan, kita bisa jeli dan apabila memang harus isoman, isoman saja. Dan yang terpenting teman-teman harus terbuka dengan dosen ya, dengan teman-teman yang lain. Kalau memang tidak bisa hadir di kampus atau mungkin tidak bisa mengikuti kuliah, silakan teman-teman izin dengan dosennya. Jadi kita sangat memaklumi situasi seperti itu. Harapannya resiko penularan, resiko ya, apa ya, COVID ini semakin diperkecil dengan cara seperti ini. Karena apa? Karena rumah sakit pun fasilitas kesehatan kita sudah sangat ini ya, sangat terbatas ya, tidak seperti di negara-negara maju. Mereka sudah berani mengatakan merdeka dari COVID, bebas dari COVID, karena mereka vaskesnya dan rumah sakitnya sangat memadai, alat-alat yang canggih dan persediaan-persediaan untuk penanganan COVID-nya sangat mencukupi, sehingga mereka tidak takut ya, seperti itu. Lain halnya dengan di Indonesia. Jadi kita hanya memacu kesadaran kita untuk jeli dengan situasi kondisi badan kita dan juga purpose itu tadi. Ya. Dan kemudian ketika terkena bagaimana? Ini harapannya jangan sampai Anda terkena. Tapi saya pernah mengalami terkena. Ketika terkena bagaimana? Jangan panik ya. Jadi ketika saya terkena itu ternyata keluarga dan kerabat-kerabat itu juga berbarengan terkena. Jadi kita sama-sama ya mengalami sama-sama. Kita punya rasa oh ada temannya, nggak usah takut. Jangan takut dipandang oh terkena COVID dan sebagainya. Yang terpenting kita tenang ya. Karena saya melihat ada kerabat yang dia masih anak kecil. Nilai CT-nya lebih rendah daripada saya. Jadi nilai CT itu indikasi kalau semakin rendah itu tingkat penularan apa tingkat reaktivitas virusnya itu sangat tinggi. Nah, nilai CT-nya kerabat saya yang masih kecil masih di bawah 5 tahun itu lebih sedikit daripada saya, jauh lebih sedikit. Dan sebenarnya secara medis itu lebih berpotensi menularkan, tapi karena anaknya itu sangat happy, santai, dia tidak merasakan gejala apapun seperti yang saya rasakan. Jadi kuncinya adalah teman-teman, ini jangan sampai ya, tapi kalau ada yang sampai terkena, intinya jangan merasa susah, jangan merasa takut, tetap semangat, tetap happy saja. Happy, tetapi tetap semangat, ikuti prokes, dan apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan, makan, minum yang banyak, istirahat yang banyak. Kemudian Anda mendekatkan diri pada Tuhan. Insya Allah pasti akan sembuh. Pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan, dan harapannya mudah-mudahan varian-varian yang lain pun tidak akan menjangkiti kita. Gitu ya. Jadi saya hanya memberikan dorongan moral seperti ini, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang mengalami seperti saya, ya. Tapi kalaupun ada, saya sudah memberikan salah satu cara-cara solusinya seperti itu. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan. Dan ya saya sampaikan kepada teman-teman untuk perkuliahan kita secara daring ya, kampus memberlakukan bahwa minimal tatap muka secara online atau meeting seperti ini itu adalah 5 kali dalam satu semester. Jadi nanti setelah saya tatap muka seperti ini, mungkin saya lanjutkan dengan pembelajaran berbasis student-centered learning. Saya memberikan modul atau saya memberikan tugas ya. Silakan dalam mengerjakan tugas ataupun belajar, saya bebaskan teman-teman boleh bekerja sama. Silakan Anda satu kelas bekerja sama, saling mensupport ya, saling membantu ya. Tapi jangan kerja sama ketika ujian ya. Ketika ujian karena ini daring saya tidak tahu ya. Kejujuran adalah dari moral Anda sendiri. Di sini saya menyemangati bahwa manfaatkanlah situasi daring ini untuk bekerja sama dalam belajar ya.
Ini saya bukan bekerjasama dalam ujian, tapi bekerjasama dalam belajar, sehingga Anda lulusnya baik, ujiannya bisa. Kemudian untuk penilaian saya mengimbau kepada teman-teman, apabila ada tugas-tugas yang diberikan, bersemangatlah untuk menyelesaikan tugas. Apapun jawaban Anda, dengan analogi dan pendekatan berpikir Anda, saya tidak akan memberikan nilai 0. Saya pasti akan menghargai jawaban Anda. Jangan sampai Anda hanya mengandalkan UTS dan hanya mengandalkan UAS. Karena pengalaman kemarin, ada mahasiswa yang nilai UTS dan nilai UAS-nya bagus, tapi tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nah, dia hanya mendapatkan nilai maksimal C dan ada yang mendapatkan C+. Sayang sekali ya. Padahal teman-teman yang lain semuanya mendapatkan A. Hanya dia sendiri yang dapat C. Nah, itu ternyata apa? Karena tugasnya tidak dikerjakan. Dan saya, ketika saya membuat di Excel itu sudah saya hitung, andaikan tugas dia itu setiap tugasnya nilainya 60, itu dia sudah mendapatkan nilai A. Tapi sayangnya dia tidak mengerjakan tugas, sehingga nilai maksimumnya hanya C. Jadi, saya mengimbau teman-teman tetap semangat ya. Jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan, karena tugas itu nilainya sama atau bahkan lebih dari bobotnya UTS dan UAS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, silakan Anda simak rekaman riset operasi pada kelas internasional yang linknya ada pada di Spada yang saya share. Ya, mungkin itu teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik, kalau seperti itu, ini di chatting Zoom-nya ini ya. Kodenya enggak ada ya? Atau langsung di grup di WA saya? Saya kirim langsung di grup di WA, Pak. Oh ya, oke. Tapi kalau mau saya kirimkan di sini juga enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, di grup WA aja. Saya tinggal kan nanti ini habis ini end meeting. Nanti saya buka WA. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, semoga Anda semua sukses, kita semua sukses, dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat selalu, Pak. Ya, amin. Terima kasih.